Tupai galak jadi bonding. Tupai galak jadi bonding. Selamat pagi. Menyapa Anda pada kalian semua pecinta tupai dimanapun kalian berada ya. Masih dalam seputar pembahasan masalah tupai, yaitu tentang bagaimana cara menjinakkan tupai dari tangkapan liar ya. Kali ini dalam proses bagaimana agar tupai ini itu bisa nangkring di tangan ya. Kalau masalah kejinakan ini sudah lumayan agak jinak ya, namun belum mau dia itu derok atau menempel di tangan ya. Kalau dielus-elus itu memang sudah pasrah guys. Nah itu ya, ini saya akan terus mencoba sampai berhasil ya. Dan kalian pemirsa, khususnya bagi para pecinta tupai dimanapun kalian berada, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang mempunyai kecintaan terhadap hewan, khususnya tupai. Yang belum jinak, kalian bisa memakai trik yang saya gunakan ini ya. Ini selanjutnya, ini saya sudah menyiapkan pisang ya, untuk memberikan makan. Ini pisangnya, nah, sudah saya siapkan ya, pisang untuk tupai tercinta. Saya akan mengelus-elusnya dulu ya, jadi harus bertahap. Selus ya, seperti janji saya kemarin tuh, saya akan mencoba apa agar tupai ini tuh mampu di atas tangan saya ya. Ini saya mulai lagi. Lalu pelan-pelan, waduh, lari lagi. Kira-kira hari ini bisa enggak ya tupai ini berada di tangan saya ya, di atas tangan saya ya. Oh, masih seperti itu. Thank you.
Ini sudah agak separuh ya. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa dia tengok-tengok di atas tangan saya. Tuh. Nah, ini sudah di atas tangan saya ini. Alhamdulillah proses. Prosesnya seperti ini guys. Nah, masih gandol yang satu kakinya. Waduh, lepas lagi. Ini belum berhasil. Coba lagi. Tengok-tengok di tangan saya, terus bisa jalan-jalan di tangan saya, itu maksudnya seperti itu. Nah, alhamdulillah ini ya, sudah mau di atas tangan saya. Maksudnya seperti ini guys ya. Nah, ini berarti sudah berhasil. Namun belum seperti yang saya harapkan ya. Bisa dibuat mainan di atas tangan itu maksudnya ya. Ini sudah bisa seperti ini, sudah tenang ya. Kuyang-kuyang biar kayak naik pajiru. Topeng. Lagi ini harus bertahap. Yang penting dia sudah tidak menggigit. Dia nurut-nurut. Ini sudah kuasar saya memperlakukannya ya. Biar kayak naik pajero di guling-guling. Thank you.
sekian dulu ya. Yang penting sudah dapat tupai ini ketika bisa di mau di atas tangan saya ya, itu sudah lumayan. Ini tinggal bagaimana nanti dia itu bisa jalan-jalan bermain di tangan saya. Hadiah pisang pipit. Dikasih hadiah pisang pipit harus lembut.